Okay, assalamualaikum guys. Hari ni Ujang nak ajar cara macam mana nak replace connector. Kadang-kadang waktu kita buat repair, connector boleh jadi damage ataupun patah, crack dan sebagainya. Hari ni Ujang nak ajar cara dia macam mana nak replace dengan mudah dan selamat tanpa mencairkan connector tu. Kalau korang perasan, kat sini ada dua jenis solder paste, 183 darjah Celsius dengan 138 darjah Celsius. Ok, Ujang suggest korang guna 138 darjah Celsius, sebab waktu korang heat connector ni, dia tidak akan mendamagekan komponen plastik yang ada dekat connector. Kalau korang guna yang high temperature punya, kalau tak kena cara, dia akan cair dan function pada connector tu akan ada yang boleh, ada yang tak boleh. So kita tak nak ni berlaku. Okey, jom kita repair. Okey, mula-mula sekali kita kena bersihkan dulu. Buang solder yang lama. Ambil solder paste, kita buat sikit kaki dekat connector ni, dekat tapak body motherboard ni. Nak replace ni tak susah mana, kena ada knowledge lah macam mana nak buat, sebab kalau cara dia tak kena, memang connector tu akan cair. Okey, gunakan 138 darjah Celsius punya, buat kaki dia sikit-sikit, jangan terlalu banyak. Slow-slow, pastikan semua kaki-kaki ni ada, kita buat dia punya ball balik. Okay. Ini adalah model Nova 2i, Huawei Nova 2i, dan adalah charging connector dia damage. Okay. Klien Ujang cakap waktu dia nak tukar, waktu dia nak cabut charging ribbon ni, dia pun tak tahu macam mana, dia buka aje tiba-tiba dah patah sebelah. Okay. So sekarang kita nak replace dia. Okay, bila kita dah buat dia punya ball, dah buat kaki dia sikit-sikit kat macam ni, tak boleh terlalu banyak, kita sapu flak tu, kita rehot dia, bagi dia bulat, dia cantik-cantik sikit, supaya nanti kita nak letak connector tu, dia senang kita nak align dia. Gunakan tweezer, kita tekan-tekan pada ball tu, dia akan menghasilkan bentuk yang bulat macam ni lah. Right. So sekarang kita taruh connector ni. Okay, tips dekat sini, connector ni korang kena sapu dengan flak tebal-tebal macam ni, basah, supaya apabila kita heat pakai hot air nanti, connector ni dia tak damage, dia tak jadi lembik dan sebagainya akibat daripada kepanasan tu. Okay, sekarang kita nak heat dia. Kalau korang guna 180 high temperature punya solder paste, kalau tak kena cara dia,
memang konektor ni cair, dia akan lembik dan sebagainya sebab ni plastik eh. Okey, korang heat, lepas tu tolak-tolak sikit konektor tu untuk kita pastikan dia semua kaki konektor ni dah touch dengan solder paste yang kita taruh tadi. Okey. Boleh nampak kan solder paste tu berkilat, mana menunjukkan dia cair. Okey, tadi Ujang waktu bersihkan tadi tercabut satu kapasitor, kita pasang balik. Tak ramai yang ada kepakaran untuk replace konektor ni. Kebanyakan diorang cuba mesti tak jadi, sebab diorang cuba dengan cara yang salah. Okey, macam ni cara yang betul, mudah, cepat, selamat. Okey, kita biar dia kering sekejap, lepas tu kita cuci. Okey, cuci. Lepas ni kita nak test dia. Okey, dah kering. Sekarang kita nak pasang. Okey, charge dah masuk. Maknanya dia working well. Alright. Terima kasih kerana menonton. Harap sedikit pengongsian ni dapat menambah ilmu korang. Jangan lupa support Ujang dengan subscribe channel ni dan share. Terima kasih. Bye-bye.